Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang, selamat petang. Ini Bunda ada di kantor Kemenag Kabupaten Manokwari untuk menghadiri undangan pengajian dari kantor agama Kabupaten Manokwari. Bagaimana kabarnya Bunda-Bunda semua? Muka-muka Bunda semua dalam keadaan sehat, memudahkan segala urusannya, diberi umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan jangan lupa berbahagia selalu bersama keluarga. Ini penampakan kantor Aula Haji yang ada di Kabupaten Manokwari. Ini baru selesai diresmikan. Naik tangga ini bagaimana nih? Ya, kita jaga dari belakang. Tapi tidak tahu tadi yang di depan tuh enggak tahu karena sepi di depan tuh. Iya, itu. Karena sudah dari dua orang naik. Ini Aula Haji yang baru diresmikan. Pernah kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu semuanya menjadi bekal buat kita untuk bagaimana selalu kita terapkan setelah ditinggalkannya. Ya, jadi kita tetap istiqomah, ya, kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan berarti karena Ramadan tidak ada kemudian kita tidak beramal soleh. Ya, justru Ramadan itu sudah mengajarkan kita yang begitu banyaknya amaliah-amaliah. Maka tak kala dia berlalu, dia pergi, maka kita harus istiqomah terus mengamalkan apa yang sudah Ramadan ajarkan kepada kita. Banyak lewat abjad, kalau dia sudah datang, la yasta. Kita masih kan sampai tanggal 8 Juni itu. Guys, masih di sini Bunda senang. Video pulang pengajian. Muka-muka ketukan Bunda penuh sedulur semua. Muka-muka cerita flek-flek. Muka-muka diberi umur panjang. Rezeki melimpah. Jangan lupa berbagi. Syukur selalu. Assalamualaikum.